Saya seorang pendidik yang punya hala tuju dalam dunia pendidikan. Saya sentiasa mencoba untuk menjadi yang terbaik khusus untuk kemenjadian murid. Saya, Dr. Valerie Wilevon Primus, seorang guru daripada SK Pingkur, Keningau. Inilah cerita dan perjuangan saya. Sebagai seorang pejuang kepada pendidikan negara, saya akan terus mencuba untuk melakukan sesuatu yang terbaik dan melahirkan lebih ramai kemenjadian murid. Inilah prinsip saya dalam memperjuangkan advokasi saya, yaitu memperjuangkan hak murid berkeperluan pendidikan khas. Dalam menghadapi cabaran hari ini, saya percaya esok pasti ada manis. Apa yang penting, kita terus bersama berganding bahu untuk pembangunan pendidikan dalam negara kita. Sepanjang lebih 10 tahun perkhidmatan, banyak perkara yang telah saya jalankan, sama ada dalam bidang tugas sebagai seorang guru maupun sumbangan kepada masyarakat setempat. Saya jujur untuk melakukan semua ini. Ini juga merupakan ibadah saya untuk profesi yang amat tinggi nilainya ini. Terima kasih anak-anak murid cikgu. Tanpa kamu, siapalah kami sebagai seorang guru? Sebagai seorang guru, saya bukan sahaja menerapkan amalan instruksional dalam bilik darjah, tetapi juga amalan instruksional keluar bilik darjah. Dan tugas yang saya lakukan melebihi tugas seorang guru, tetapi juga sebagai seorang juruterapi khusus untuk anak-anak murid berkeperluan pendidikan khas di dalam kelas. Saya percaya pasti ada kemenjadian murid hari esok dalam usaha yang dilakukan pada hari ini. Ini janji saya kepada profesion keguruan, dan ini juga janji saya kepada anak-anak murid MBPK saya. Dalam 5 tahun akan datang, saya akan terus berusaha memperjuangkan dan memartabatkan hak murid berkeperluan pendidikan khas. Dan terima kasih untuk hari ini. Bilik darjah ke persada dunia. The power of a teacher, the potential of a nation. Inilah gambar bilik sensory saya sebelum ini, dan ini juga menjadi perjuangan saya sehingga hari ini untuk mendapatkan akses pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak murid saya. Dan saya percaya tidak mustahil anak-anak yang berada di sini akan menjadi pemimpin negara satu masa nanti. Miracle do happen, dan keajaiban sentiasa akan berlaku di kelas ini. Terima kasih.